Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, sholat ashar biasanya dikerjakan dari pukul 3 sore hingga mendekati waktu maghrib. Menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan mazhab Hambali, waktu ashar diawali jika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu sendiri. Adapun untuk niat sholat ashar adalah sebagai berikut. Ushalli, fardhol, ashri, arba'a, raka'aatim, mustaqbilal, kiblati, adaa-an. Artinya, aku niat melakukan sholat waktu ashar 4 rakaat menghadap kiblat, karena Allah Ta'ala. Adapun kalimat di atas adalah jika dilaksanakan secara sendirian. Namun bila dikerjakan secara berjamaah, maka kata adaa-an bisa diganti dengan imaaman bila seseorang menjadi imam, dan diganti makmuman bila sholat berjamaah sebagai makmum. Demikianlah bunyi bacaan niat untuk sholat ashar.